بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya. Seringkali alasan-alasan yang dipakai dalam mempertahankan profesi riba diantaranya, satu, menafkahi anak istri. Jadi ini bagian dari ibadah. Kedua, menghidupkan ekonomi masyarakat dan menyediakan lapangan pekerjaan untuk jutaan pelaku usaha dan keluarganya. Ini alasan ya, Tad ya. Ketiga, margin yang diambil bank jauh lebih kecil dari margin yang diambil oleh penjual es jeruk sekalipun. Jadi bank jauh lebih kecil dibanding yang jual makanan. Pertanyaannya Ustaz, bagaimana menasehati orang-orang yang selalu menggunakan alasan ini untuk tetap mempertahankan ribanya? Ya. Pertama apa kata dia? Maaf Pak, pertama apa? Yang pertama itu menafkahi anak istri. Taip. Apakah pernah Anda menafkahi anak istri? Anda hanya mencari saja. Tapi mendapatkan rezeki tadi Allah Azza wa Jal. Iya atau tidak? Kadang Anda hanya melangkah dari luar rumah, lalu datang orang, Pak, tolong bantuin cariin dong, saya mau beli rumah. Oh iya, itu rumah si Fulan. Langsung dapat Anda fee 2% dari 10 miliar. Cuma mau melangkah dari luar rumah. Kalau Allah memberi rezeki kan mudah. Iya atau tidak? Bukan Anda, Anda hanya berusaha saja. Dan Allah sudah atur cara berusaha yang halal. Ya, dengan cara yang halal kata Allah. Kalau Anda dapatkan dengan cara yang riba, sesungguhnya yang Anda berikan kepada anak istri Anda bukan nafkah, tapi neraka. Rasulullah SAW menyatakan di hadis riwayatkan oleh Imam Ahmad, lahmun nabata min suhtin fannaru awla biha. Tubuh yang tumbuh dari makanan yang haram, dari harta riba, maka api neraka lah yang pantas membakarnya. Maka orang tua yang memberikan harta hasil riba kepada anak istrinya, dia bukan memberikan nafkah, tapi memberikan neraka ke dalam perut istri dan anaknya. Ini yang diyakini oleh wanita salaf dahulu. Dikisahkan oleh Al-Imam Al-Ghazali di dalam bukunya, kata beliau, adalah wanita salaf, wanita dahulu selalu menasihati suaminya bila suaminya hendak keluar rumah. Wahai suamiku, keluarlah dan carilah rezeki Allah yang halal. Aku dan anakmu masih bisa bertahan menahan lapar kalau engkau pulang tidak membawa rezeki, tidak membawa nafkah. Masih bisa aku hidup. Tetapi aku dan anakmu tidak akan bisa bertahan kalau yang kau bawa pulang adalah neraka Allah, yaitu harta yang kau dapatkan dengan yang haram kau berikan kepada aku dan anakku. Kami tidak kuat menahan api neraka Allah. Kalau seperti ini setiap disampaikan oleh istri kepada suaminya, saya yakin suaminya udah enggak jadi kerja ke bank, tidur aja di rumah. Lebih baik tidur daripada dia pulang membawa neraka. Ya atau tidak? Bilang suami, dah tidur aja kau daripada kau pulang bawa neraka. Itu alasan pertama. Yang kedua apa tadi? Buka lapangan pekerjaan. Bukan lapangan kerja yang dilupanya, lapangan neraka yang dibukanya ya akhi. Kalau lapangan kerja sesuatu yang halal, bukan sesuatu yang haram. Yang ketiga apa kata dia? Apa ada yang ingat tadi apa katanya? Bunganya lebih rendah. Taib. Bunga lebih rendah daripada margin es jeruk. Yang halal. Ya. Allah mengatakan wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Allah halalkan jual beli dan Allah haramkan riba. Walaupun margin jual beli tadi lebih besar daripada margin riba. Margin riba tadi umpamanya pertambahan riba tadi 0,0001 kali satu hari kali sekian. Ya.
yang margin jual beli jeruk tadi bukan 0,0 tapi 10%. Tapi Allah mengatakan 10% halal, 0,000 ini haram. Mau apa Anda? Hah? Masih tetap ingin kau cari 0,0 tadi? Dan coba Anda bayangkan, yang 10% tukang jeruk tadi masuk ke surga, yang Anda 0,00 tadi injak neraka 0,000. Apa yang terjadi dengan kepala otak Anda? Mendidih. Mendidih itu bukan mencair. Kalau mencair masih mending. Mendidih. Cukup, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah.